berarti kamu sama aja dengan ngambil nyawa bayi kita. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Itu rumah keluarga Mas Doni. Katanya udah dijual. Tapi Mas Doni kayaknya kesana lagi. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Mas Doni. Bagaimana, Mas? Kita ke ruangan dokter yuk. Ngobrol di sana biar lebih jelas. Nah, berapa? Ini surat persetujuannya, Pak. Mohon ditandatangani. Ada apa sih? Kalau bayinya tidak segera dikeluarkan, nyawa Nadine taruhannya. Ya Allah. Ini surat apa, Mas? Mas. Surat tentang induksi persalinan nanti. Maksudnya induksi persalinan siapa, Dok? Ani. Kamu harus kuat ya. Karena ini memang berat. Sabar. Maksudnya apa sih? Oh, harus kuat, harus sabar. Itu maksudnya apa sih? Kamu jangan bikin aku takut deh, Mas. Sebelum ini dokter menyampaikan sama aku, ada masalah sama bayi yang di dalam kandungan kamu. Itu nggak bisa diselamatkan. Jadi maksudnya induksi persalinan itu buat aku. Jadi maksudnya bayi saya udah nggak ada lagi, Dok. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bayi saya itu sehat, sehat, baik-baik aja. Ya kan? Dokter, dokter tuh jangan main-main sama saya ya. Periksa yang benar, Dok. Jangan asal bilang bayi saya udah nggak ada, jangan. Dokter tahu nggak? Saya itu nunggu udah 14 tahun, Dok. Lama loh, Dok. Ani, sabar. Yang ikhlas, ya. Sabar. Kamu kenapa sih? Kok kayak nyerah gitu aja? Mas, aku nunggu tuh 14 tahun, Mas. Itu bukan waktu yang singkat. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu tahu nggak rasanya seorang ibu yang sudah menunggu lama untuk bisa menimang seorang anak? Rasanya tahu nggak? Oh, atau mungkin kamu nggak mau punya anak dari aku, nggak mau aku hamil, nggak mau punya anak dari rahim aku gitu ya? Aku juga takut. Tapi kalau memang seperti apa yang dikhawatirkan dokter, itu terjadi. Kita bisa berbuat apa? Ya kita bisa cari rumah sakit lain. Bisa cari dokter lain. Bisa cari second opinion yang lain. Gak asal mutusin harus induksi dong, Mas. Ya, ini dengerin dulu. Masalah ini gini. Enggak.
kamu dengerin aku ya. Kalau kamu tanda tanganin surat itu, berarti kamu sama aja dengan ngambil nyawa bayi kita. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Kamu jahat, Mas. Kalau kayak gitu kamu tuh jahat. Aku gak mau, aku gak mau. Bayi kita tuh masih ada, ya Allah. Masih ada, Mas. Enggak. Kamu lahir, nak.